warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء الحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح أبواب علمنا ومعرفتنا وحكمنا اللهم اجعل قلوبا يفقهون بها وأذانا يسمعون بها وأعينا يبصرون بها فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Allahumma la ila Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa nahnu abduka wa nata'ahadu alayka wa nastaghfiruka min kulli zambin saghiratin wa kabiratin zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan amdan wa sahwan birahmatika ya Allah ya ghafur ya rahim. Amma ba'd. Sambung pengajian kita dalam kitab apa erti aku menganut Islam dalam bab ciri-ciri khusus harakah Islamiah, gerakan Islamiah. Kita dah berhenti pada ciri yang pertama, menjauhi pengaruh pemerintahan dan ahli politik. Yang kita sebut adalah pemerintahan yang bersangkut paut dengan apa dunia sekarang, iaitu liberalisme, nasionalisme, apa saja ism-ism yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, beransur-ansur gerak, setiap gerak langkah tidak gupuh gapah. Gerakan Islam tidak gupuh gapah nak menang. Yang gupuh gapah nak menang ini bukan gerakan Islam. Tentu di sana ada sifat syaitaniah. Gerakan Islam dia sifat sifat Allah, iaitu at-ta'anni. Karena Allah sebut al-ijla minasyaitan wat-ta'anni minallah. Kalang kabut ataupun nak cepat-cepat ni kerja syaitan. Kita buat kerja nak cepat-cepat ni syaitan namanya. Semua tu cepat, ni nak cepat, tu nak cepat, tanpa kita berhati-hati. Sebut Allah sebut al-ijla minasyaitan wa ta'anni, dan berlahan-lahan, berhati-hati minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengutamakan kerja dan hasil propaganda. Dia tidak dari hasil dan hasil dari propaganda. Dia tidak menceritakan hal-halnya propaganda. Kami buat ni, padahal dia tak buat. Dia mengutamakan kualiti yang dia buat. Kerja yang dia buat ada hasilnya. Dia tak cerita banyak. Kami buat ni. Dia tak ada propaganda macam tu. Dia akan, dia punya ciri, tahu-tahu, ni pasal apa? Pasal orang kata tak ada kerja, tapi tengok ada, dia ada kerja. Kerja yang dibuat nampak.
kan, nampak dia tak banyak propaganda, dia tak cerita kami buat ni, kami buat ni, kami buat ni, tak ada. Dia tak banyak, dia tak ada macam tu. Yang keempat, siasah nafas panjang. Yang ni nak sambung. Siasah nafas panjang maknanya perjalanannya panjang. Menuju kemenangan tidak sekelip mata. Hari ini berjuang, besok nak menang tak? Sebab itulah Syed Qutb mengatakan, Syed Qutb mengatakan, Islam ni umpama kereta api. Dia tetap akan menang, akan menang. Kenapa dia tetap akan menang? Kerana itu janji Allah. Kerana Allah dah buat janji. Cumanya bila menang kita tak tahu. Nampak macam kalah kan, tapi sebenarnya dia dalam perjalanan untuk capai kemenangan. Allah mendidik mentarbiah Islam yang hidup. Yang cantiknya bila kita bersama dengan Allah, kita tahu bahawa itu didikan Allah dan tarbiah Allah. Walaupun kita dah bekerja lama untuk mencapai kemenangan, tak, tapi tak menang, kita tahu bahawa itu di sana ada hikmah dan di sana ada tarbiah daripada Allah. Dipaham tu? Maka memang dia punya pekerjaan ini panjang. Kata Syed Qutb tadi, umpama kereta api tengah berjalan, kamu yang nak masuk, kamu tidak masuk ataupun tak mau tak masuk, bukan kerja bukan kerja Allah, kamu yang pilih. Tujuan tetap akan sampai bila tak tahu, tapi tetap akan menang. Cuma kita diajar untuk bersabar. Inna ma'al usri yusra. Kita sebenarnya dididik oleh Allah dalam orang yang bekerja dengan Islam, yang bergerak dengan harakah Islamiah, sebenarnya dididik dengan Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Tanggungjawab yang ini, tanggungjawab yang besar ini berat dibebankan ke atas bahu dan petugas, para petugas dalam mengambaikan dakwah Islamiah, membuktikan betapa perjalanan dakwah ini adalah paling jauh dan panjang. Gerak kerjanya terlalu sukar dan jihadnya terlantau adalah sengit. Untuk Allah mencari siapakah yang benar-benar tekad dalam hati dia berjuang kerana Allah. Berjuang kerana Allah. Maka Allah uji macam ni. Ada kelompok, dalam kelompok dia ada kelompok ni, ada kelompok ni yang mentashkikkan, yang meragu-ragukan, yang yang apa, mencampakkan rasa tak puas hati dalam gerakan Islam itu tadi, menyebabkan terkeluarlah serpihan-serpihan orang yang tidak ikhlas, orang yang tidak betul-betul yakin dengan janji Allah, akan tercicir, akan terlepas, akan terjatuh dari gerakan ini. Kerana itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alayhim syuqqah. Allah sebut dalam surah Taubah. Wahai Muhammad, jikalaulah apa yang kau bawa itu senang dan perjalanan yang kau nak bawa Islam ni, Nabi Muhammad ni uji juga sampai 20 sampai 13 tahun, 13 tahun dia berdakwah dalam di Mekah, tidak orang Mekah terimanya, mereka tidak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kemudian balik pindah ke Madinah selama 10 tahun, akhirnya dapatlah Fathul Mekah, buka pembukaan kota Mekah dengan kemenangan tanpa menumpahkan darah. Dalam hal ini Nabi SAW diuji, apatah lagi kita. Nabi ni orang yang paling dekat dengan Allah, tuan-tuan. Dia yang bercakap dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Tak ada orang yang boleh jumpa dengan Allah kecuali Nabi. Nabi Musa pun tak boleh jumpa dengan Allah.
Nabi Musa minta, "Ya Allah, aku nak tengok engkau." Allah kata, "Kalaulah bukit itu tak hancur, kau boleh tengok aku." Allah baru keluarkan nur dia sahaja, bukit tu hancur, Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan. Hancur dan pingsan Nabi Musa. Sedar-sedar, tak tahu masa bila dia pingsan. Terus orang yang dekat dengan Allah pun Allah uji dia macam-macam. Apatah kita lagi orang yang Allah hari ini memang nak uji. Kamu cakap kamu sayang agama kamu. Kamu kata kamu sayang agama kamu. Kamu perjuangkan agama kamu. Kamu bercita-cita nak perjuangkan agama kamu ke, kalau tak tahu kamu nak menang? Itu je. Orang yang berjuangkan agama menang, tetap menang. Kenapa? Menang dia sama ada dia mati syahid atau imma syahadah imma nasr. Sebagaimana perkataan yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Rawaha. Saya masa muda-muda dulu, saya minat karakter Abdullah bin Rawaha ni. Kenapa? Dia ni lah tiga orang sahabat yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang panji Islam bawa kepada Rum. Rasulullah utuskan tiga sahabat pertama ialah Abdullah bin Rawaha, Ja'far At-Tayyar, Usamah bin Zaid. Zaid bin Harisah. Tiga-tiga ni Rasulullah dah bagi tahu, kalau Zaid mati, kalau Zaid syahid gugur di medan perjuangan, digantikan dengan Ja'far. Kalau Ja'far gugur dengan dalam medan peperangan, digantikan dengan Abdullah bin Rawaha. Bila mereka sampai di tempat namanya Mu'tah, tuan-tuan, kalau pergi Jordan, jangan lupa singgah Mu'tah. Di situlah tiga sahabat yang Allah sebut dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun, turunkan ayat Quran kepada mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Bila sampai, Abdullah bin Rawaha yang diketuai oleh Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Gelaran dia Hubbu Rasulullah, kekasih Rasulullah. Zaid bin Harithah ni anak angkat Rasulullah. Di Mekah, dia pernah dibinkan kepada Muhammad. Tapi bila Allah turunkan ayat haram, anak angkat dibinkan kepada Muhammad, maka dia tidak dibinkan. Bila orang tanya saya, Zaid tu siapa? Zaid tu anak Muhammad lah. Sampai tahap tu. Tu cerita Zaid menceraikan isteri Zainab Al-Jahsh. Ceritanya juga terakam dalam surah Ahzab. Rasulullah kata bila sampai di sana, bakunya perang, pegang tiga panji ni. Maka mesyuaratlah mereka di Mu'tah. Kerana yang mengetuai rombongan itu battalion, dia battalion dengan dia ada platoon, dia ada battalion kan. Platoon 20,000. Tu kan lagi orang askar ni, dia battalion dengan platoon. Tak silap saya, battalion kot paling besar, bawa 3,000 orang. Dia menjadi general kepada 3,000 askar yang di belakang. Dan 3,000 askar tu tadi ada seorang namanya Khalid bin Walid. Sahabat. 3,000 tadi ada seorang namanya Khalid bin Walid. Padahal Khalid bin Walid adalah antara tentera yang terpakar, pakar strategi perang. Tapi bila Rasulullah angkat tiga ni, Khalid bin Walid tak ada kata apa. Ini sifat para sahabat. Tak dengki. Maka sampai di sana, nampak 3,000 orang tentera Rustum ataupun tentera Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentera Rum. Mereka diantar oleh Rasulullah, Saraya nama dia, membuka persepadanan Empire Islam. Nabi bila sampai di Madinah, apa dia buat? Dia buka sepadan Empire Islam. Sampailah
antara Mekah dengan sempadan Empayar Islam Madinah 60 km je sampai situ berlaku Empayar Islam. Maka Nabi hantar golongan 3,000 ni untuk buka Empayar, membuka Empayar Islam sampailah sempadan Rom, iaitu ketika itu sampai di Mu'tah. Tuan-tuan kalau naik pergi Mekah, tuan-tuan ke Google Mekah Madinah ke Mu'tah berapa kilometer. Mu'tah tu mana? Jordan, tuan-tuan. Kalau saya nak pergi ke Jordan dari Mekah, saya kena naik kapal. Saya nak pergi Jordan dari Mekah, saya kena naik kapal. Sepadannya lah kapal, naik laut merah. Mungkin laluan darat jauh lah kan. Sampai di Mu'tah, maka tentera Rom berada sebanyak 100,000 bala tentera. 100,000 bala tentera. Maka sahabat tadi, tiga orang tadi bersyarat. Macam mana kita ni? Nak teruskan ke nak balik? Nak teruskan ke nak balik? Mesyuarat, kata Zaid bin Harithah, kita balik. Kata Ja'far At-Tayyar, kita balik. Inilah perkataan yang dikeluarkan Abdullah bin Rawahah. Imman nasru wa imma syahadah. Sama ada kita menang ataupun kita mati syahid, kita tetap menang. Itu cita-cita orang Islam. Mati syahid, mati memperjuangkan agama Islam. Barulah dia dapat pangkat Allah redha dia. Maka dengan perkataan imman nasru wa imma syahadah tadi, Abdullah bin Rawahah, maka para sahabat lain yang 3,000 tadi, sahabat, kita lawan. Nak menang ni? Lawan. Mana boleh 3,000 lawan 100,000 ataupun 10,000, tak silap saya. 3,000, 10,000. Tak boleh. Kalah. Mati 3-3. Syahid 3-3. Syahid 3-3. Maka ketika syahid, Nabi SAW tak sebut orang yang keempat. Ya, ni cerita peperangan Mu'tah. Buka kisah Mu'tah. Ketika itu, Sayyidina Khalid bin Walid serta-merta mengangkat, ambil panji, pegang panji, kumpulkan semua bala tentera Islam, buat strategi balik. Adalah strategi dia, kita kena belajar. Sebab tu dalam perang ni pun sebenarnya Islam pernah ajar. Nabi Muhammad buat khandak. Kenapa buat khandak? Berapa kilometer dia buat khandak? Besar mana khandak? Besar mana apa yang digali, Nabi Muhammad gali. Semua ada kiraan dia. Cuma kita tak mengaji lah. Kita ada Islam ni pasal masjid je. Masjid, apa, mengaji. Tak. Semua tu ada dalam catatan sejarah. Balik. Mana Khalid bin Walid buat strategi untuk mempertahankan umat Islam untuk berundur. Berundur bukan makna berundur kalah. Berundur bukan makna berundur kalah. Sampai di Madinah, Khalid bin Walid dimarahkan oleh para sahabat lain. Pengecut. Nabi SAW marah kepada sahabat lain. Dia bukan pengecut, tapi dia berundur sebenarnya dalam masa kerangka untuk mengatur strategi lain. Itu Islam. Kan? Kita nampaklah ustaz dia macam mana nak menang, asyik gini. Sebenarnya undur itu merancang strategi. Dia panggil dalam dalam fiqhul jihad. Fiqh jihad. Dalam fiqh jihad tu kena ngaji tu. Kita tak ngaji, kita ngaji sampai fit height ni. Fiqhul height ni, fiqhul jihad tak belajar. Tak boleh, kata. Amerika tak boleh, kena malghikan. Masa saya di Mesir, Amerika dan Perancis mendesak Azhar untuk menghapuskan subjek jihad. Ni dia orang tahu orang Islam ni kalau ngaji faham, mampus dia orang, kata. Tapi kita tak ngaji lah, kita tak ngaji. Kita ngaji takat fiqhul haid ni. Kita ngaji sampai fiqh haid ni. Haid nifas je, cukup. Lepas tu tak tahu haji kan.
Itu kena mengaji, semua tu kena mengaji. Afghanistan menang pasal apa? Mereka kaji habis bab ni. Tuan-tuan, komando, saya buka sikit lah, komando Afghanistan kena khatam Quran 3 hari sekali. Komando khatam Quran 3 hari sekali. Sebab tu dia boleh menang. Kekuatan dia pada Allah. Khatam Quran 3 hari sekali, mana satu hari baca 10 juzuk. Itu kuman lah bagi ulama salaf. Ulama salaf satu malam 30 juzuk. Macam mana? Kita duk fikir masa bila dia tidur, masa bila dia berlatih, masa bila dia makan. Kan? Kita duk fikir dalam otak kita, masa bila dia tidur, masa bila dia berlatih, masa bila dia makan, masa bila dia baca Quran. Dalam otak kita ni, congak dengan otak kita. Tapi kalau kita congak dengan iman, tak ada, tak ada masalah sebenarnya. Okey. Maka apa tadi? Kemenangan perjuangan yang satu kelompok yang mengatakan dia membawakan Islam, memperjuangkan agama Islam, ataupun satu harakah Islamiah yang menyatakan bahawa dia dia membawa Islam, orang yang memperjuangkan Islam, tapi kalau ta'ajjal, tergopoh gapah untuk menang, maka dia tidak ada ciri harakah Islamiah. Dia tak ada ciri harakah Islamiah. Dia tak ada ciri golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu min ummati ta'ifatun qa'imun al-haq. Nabi janji ni akan ada sentiasa dalam umatku golongan-golongan yang mempertahankan agama Allah. La yakhafu lawmata la'im, tak takut atau dikeji atau dihina, dia tak takut. Apa yang dia bawa, dia tahu dia benar. Dan nak tahu ciri-ciri dia? Tadi pengarang kitab mengatakan dia tidak tergopoh-gapah nak menang. Lambat tak apa, yang penting bersepadanan dengan Islam. Dia tak akan gadai prinsip Islam, dia tak akan gadai halal dan haram. Itu lambat tak apa, dia kata. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita sebutlah tadi, orang yang tadi tadi apa, law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u, jikalaulah apa yang aku janji kemenangan itu dekat dan apa yang kau bawa tu senang tak berat, Muhammad, lattaba'u, sesungguhnya mereka akan semua akan ikut kamu. Tapi apa yang kamu bawa ni berat, bawa Islam ni berat, tuan-tuan. Nafsu tak mau. Manusia masalah manusia lah nafsu. Kita cakap senang tak? Kita beritahu kan, Islam tak benarkan premis judi. Melenting, orang Islam pun ada melenting, orang kafir pun ada melenting. Betul tak? Kita haramkan premis judi. Oh, melenting. Pasal siapa yang melenting? Bukan orang kafir, orang Islam pun melenting. Pasal apa? Pasal nafsu. Pasal kita yang nak Islam, yang kita nak bawa adalah menentang nafsu. Senang kan? Orang dah biasa hidup senang. Datang Islam tak boleh makan komisen banyak ni. Komisen sampai berpuluh-puluh ribu, berjuta-juta. Islam kata tak boleh, ini bukan duit hak kamu. Mana nak terima, tuan-tuan? Dah biasa hidup senang. Sebab tu dia kata, aradan qariban wa safaran qasidan lattabaq walakin ba'udat, susah dan jauh, kerana yang kita lawan bukan manusia, kita lawan adalah nafsu dan syaitan yang duduk dalam manusia. So kita pun, orang yang duduk dalam gerakan ni pun akan diuji dengan nafsu dan syaitan. Ujian nafsu kita pula ni tak sabar. Ujian orang yang berjuang ni pula tak sabar. Kerana
musuh yang paling ketat kepada engkau Rasulullah sebut. A'da aduwaka nafsaka ma baina jambaika. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu balik daripada perang Badar, Rasulullah, kita dah menang perang Badar. Besar dah kemenangan Badar. Rasulullah kata, belum, kamu belum menang. Kerana menang yang maksudkanlah, kamu mampu melawan kehendak nafsu. Sesungguhnya itulah musuh yang paling dekat dengan kamu. Bukan senang tuan-tuan, naik pemimpin orang bagi ni, ustaz. Ustaz jadi MB ustaz ni, saya bagi ustaz ni. Tapi ustaz luluskanlah saya, projek balak saya. Kan? Oh, pening. A'da adu waka nafsaka ma baina jambaika. Mestilah berpegang teguh pada siasah nafas panjang. Berpegang teguh dengan perjalanan yang panjang ini tadi. Jangan takut. Supaya dengan cara ini, dakwah ke jalan Allah dapat dilakukan dengan pandangan yang jelas, dengan niat yang menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak minta menang sebenarnya. Kita minta redha Allah. Kita hidup untuk apa? Dapat redha Allah. Kan? Kalau kita nak menang, tak dapat Allah redha tu pening. Mereka tidak akan mundur di tengah perjalanan dan tidak tergesa-gesa hendak merasai hasil kerja sebelum tiba waktunya. Dia cakap, sebelum sampai waktu ni. Kan? Syekh Qutb kata, aku tak mungkin tidak akan dapat dan merasa kemenangan. Hasan Al-Banna mengatakan, kemenangan mungkin bukan aku tak akan capai. Memang mereka tak capai pun rasa kemenangan. Kemenangan Islam, tapi mereka dah capai kemenangan melawan kehendak nafsunya. Itu yang paling penting. Kalaulah sekiranya mereka berjaya melaksanakan pemerintahan Islam, mereka bersyukur kepada Allah. Jika mereka tidak berjaya, mereka tidak pula putus asa. Dia tidak akan putus asa. Gerakan Islam yang putus asa adalah gerakan yang tidak asli. Penatlah ustaz, penat. Kan? Bila nak menang ustaz? Bila nak menang? Kan? Penat. Gerakan yang tidak asli. Yang aslilah tidak akan putus asa. Sentiasa berpegang dengan janji Allah dan yakin dengan janji Allah. Tidak kecewa dan tidak merasa takut dengan usaha-usaha tersebut, bermakna mereka telah menunaikan amanah yang telah dilaksanakan kewajipannya sebagaimana firman Allah, "Waman nasru illa min indillah." Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah. "Wama tasha'una illa an yasha' Allah." Firman Allah lagi, "Dan kamu tidak mampu melakukan apa yang kamu kehendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah." Allah didik. Kalau orang duduk dalam perjuangan, faham tentang Al-Quran, berjuang untuk Islam, maka dia faham itulah satu daripada didikan dan tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu mereka rasa nikmat. Rasa bersyukur. Boleh jadi ada orang berkata, bagaimana keadaan dengan parti-parti politik yang bertindak secara kotor menjadikan tali barut menjajah, telah berjaya menubuh kerajaan, mendapat kekuasaan di sana sini dalam waktu yang begitu singkat dengan cara yang mudah. Untuk menjawab soalan tersebut, ia mengatakan bahawa kedua-dua jalan perjuangan Islam dan jalan parti politik itu adalah berbeza, kerana harakah Islamiah tidak akan sampai kepada matlamatnya kecuali dengan cara yang berbeza dan bersih. Sekiranya ada anda rela ditunggangi oleh kekuatan seperti ini atau peralat oleh penjajah atau seumpamanya, anda akan mencapai tujuan seperti yang mereka capai. Ingatlah firman Allah, falidzalika falyad'u wastaqim kama umir. Okey, maka kerana itu serulah kepada agama Islam dan tetap sebagai apa yang diperintahkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Makna perjuangan-perjuangan yang mengatakan mereka menang tapi menggadaikan prinsip-prinsip Islam, perjuangan itu tak benar. Amal terus terang dan tanzim rahsia. Beramal mengajak orang melakukan amal Islam. Panggil. Itu ciri yang kelima. Gerakan Islam ajak manusia lain untuk ikut Islam, untuk mengamalkan Islam,
untuk mentadbir negara secara Islam, untuk mendidik anak-anak secara Islam, secara itu gerakan Islam. Kalau ada gerakan yang macam tu, ciri yang macam tu, maka kita tahu bahawa itu gerakan yang benar. Seterusnya, beramal untuk Islam tidak sepatutnya jadikan sebagai satu rahsia dan dijalankan oleh para pendakwah ataupun orang yang menganggap yang ingin melihat Islam dimartabatkan di belakang tabir semata-mata kerana takut mereka tangkap atau menganggap apa yang mereka lakukan sebagai satu hikmah maslahah. Kalau dia kata, kenapa tak mau pakai serban jubah, nanti orang kata kita rigid, orang kata kita apa, orang kata kita ni apa, radikal. Parlimen tak mau pakai serban jubah pasal apa? Takut orang kata radikal, ataupun pergi parlimen pergi mana-mana tak mau tunjuk yang dia tu Islam, tak mau simpan janggut, nanti orang kata kita radikal. Orang yang macam tu tak boleh, takut orang kata. Dia sebenarnya takut Allah kata. Tak perlu ada sifat takut orang kata. Ini adalah kerana seruan Islam mesti dilakukan secara lantang dan kalimah. Kebenaran mestilah diucap, kerana orang yang berdiam diri mengatakan kebenaran adalah syaitan bisu, syaitanul akhras. Nampak mungkar, tak cakap, tak teguh. Pasal apa tak mau takut? Tengok nanti dia orang rasa hati susah kita. Nampak kemungkaran, tak teguh, tak boleh. Kena bercakap benar walaupun amur. Qulil haqqin walau kana murra. Afdal jihad qaulul haqq inda sultan jair. Sebaik-baik jihad bercakap benar di depan pemerintah yang zalim. Qaulul haqq walau kana murra. Sifat mereka bercakap benar walaupun dia pahit, ditelan, nak diterima. Memperkatakan kebenaran adalah menyimpan kebenaran adalah syaitan. Rasulullah SAW mengingatkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانِ. Barang siapa dari kalangan kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah mereka mengubahnya dengan mencegahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia mencegahnya dengan lidahnya, dengan mulutnya. Dan jika tidak mampu, hendaklah ia jika tidak mampu, cegahlah dengan hatinya. Jika demikian, itu adalah selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Hadis riwayat, al-hadis ni tak sebut riwayat siapa, yang saya faham hadis ni adalah Arba'in Nawawi. Oleh yang demikian, seorang itu mestilah memperkatakan tentang kalimah kebenaran di mana saja ia bekerja dan di mana saja dia berada. Sama ada kebenaran disuarakan melalui perkataan yang mampu beliau ucapkan, melalui tulisan yang mampu beliau sebarkan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maksud tu apa? Bagi maksud tu. Baik. Tak bawa jam tu. Serulah semua manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, bukan dengan lemah lembut. Ada orang tafsir dengan lemah lembut. Kau nak ajak orang masuk Islam dengan cara lemah lembut. Hikmah ni macam-macam, tuan-tuan. Sayyidina, kita tengok Nabi SAW berdakwah. Kita tengok empat orang sahabatnya.
Sayyidina Umar, Abu Bakar masuk Islam dengan apa? Dengan dakwah Nabi SAW. Sayyidina Umar masuk Islam dengan apa? Dengan terhina. Ha, dia nak pergi bunuh Nabi. Dalam perjalanan nak bunuh Nabi, ada orang kawan dia kata, kau nak pergi bunuh Nabi, apanya adik kau tu masuk Islam. Dia rasa terhina. Adik kau tu dah masuk Islam. Ha? Pergi rumah adik dia. Dengar tengah adik dia dengan adik ipar dia baca surah Taha. Taha ma anzalna ilaika. Ha? Masuk-masuk tengok. Apa kamu baca? Sayyidah Fatimah ketika itu menyuruhkan. Apa kamu baca? Tak ada apa. Apa kamu baca? Tak ada apa. Lalu, bak sini. Umar kata, bak sini. Benda yang kamu baca tadi. Sayyidah Fatimah kata, kamu tak boleh pegang benda ni kerana kamu najis. Ha, kan kasar tu. Kan? Kamu tak boleh pegang benda ni kecuali kerana kamu najis. Innamal musyrikuna najasun. Kan? Quran sebut, orang musyrik tu najis. Tak boleh pegang. Dia tamparnya adik dia. Ha. Dia tampar adik dia Fatimah. Menangislah cerita, jadilah cerita Hindustan. Menangis. Ha. Dia nak pegang, aku nak pegang juga. Kalau kau nak pegang, pergi ambil wuduk. Ha, dia suruh ambil wuduk. Ha. Sayyidina Umar ambil wuduk. Selepas ambil wuduk tu, dia pegang. Dia baca surah. Ha. Ayat Taha dia kata, kalaulah ini yang diturunkan kepada Muhammad, ni bukan Muhammad yang buat. Ha, dia iktiraf. Azan eh? Azan. Azan, kita terus ke azan, lepas tu kita sambung sikit, lepas tu kita berhenti. Ha. Tengok, tak payah. Sikit je. Eh? So, bila tampak tadi, Sayyidina Fatimah kata, ambil uduk. Ambil uduk. Ambil uduk, dia tengok apa yang Sayyidina Fatimah tengok, baca. Ini bukan dari Muhammad. Ha, dia dah tahu. Apa yang Muhammad bawa ni bukan dari Muhammad. Bukan pemikiran ni. Lain pada yang lain. Ha. Bawa aku pergi. Ha? Bawa aku pergi jumpa Muhammad. Pergilah jumpa Nabi Muhammad. Jalan. Umar Arkam bin Abi Arkam. Sahabat tengok dia tingkap. Umar datang. Sahabat tengok dia tingkap. Umar datang. Orang takut Umar. Umar ni siapa tak takut? Kan? Samsi Mekah. Abu Jahal pun takut dengan dia. Ha, Abu Jahal, Abu Lahab pun takut dengan dia. Umar datang. Sayyidina Hamzah kata, biar dia masuk. Nak buka tak mau buka ni sahabat ni. Nak buka tak buka ni. Sekejap dia masuk habis kita. Sayyidina Hamzah kata, biar dia masuk. Kalau dia masuk, nak pukul Rasulullah aku penggal. Sayyidina Hamzah pun cengih juga. Bukan Sayyidina Umar je cengih. Sayyidina Hamzah pun cengih juga. Aku penggal. Ha? Kepala dia buka tanya nak apa, nak jumpa Rasulullah. Ha? Jumpa Rasulullah, akhirnya Islam. Mula-mula Islam dia buat macam ni, apa yang dia cakap dia pergi Rasulullah, apa yang nak suruh-suruhnya mai aku bawa pergi jumpa Abu Jahal. Saya nak Umar pergi ketuk rumah Abu Jahal. Abu Jahal, aku Umar, kenapa aku nak isytiharkan aku ini Islam? Takut Abu Jahal. Ha, nampak? Hikmah ini yang bertepatan dengan kehendak Allah, bertaufik dengan Allah. Ha. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. Ada ketika kita perlu masuk masjid. Ada ketika kita perlu masuk dalam politik. Ada ketika kita perlu masuk dalam masyarakat. Ha. Dengan macam-macam cara. Mengajak Islam itu dengan hikmah itu yang bersesuaian dengan seseorang. Hati manusia ada waktu dia touching. Dan waktu touching tu bab apa? Cik Omar tadi kena hina. Innamal musyrikuna najasun. Dia tak boleh kata orang pun najis. Oh, tak boleh. Hangin lego. Ha, tapi akhirnya Islam. Itu saja bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham ke mana pun banyak cara. Ada orang cara dengan kita datang rumah ke rumah, ada cara kita melalui televisyen,
ada cara kita melalui TV, ada cara kita melalui politik, ada cara kita melalui masjid, buka saung masjid ni, itu cara dakwah juga, macam-macam cara dakwah. Salah satu daripada ni kalau terdengar orang yang touching bab ni, dia akan datang. So kita sekurang-kurangnya mengikut, sentiasa mengajak manusia ke dalam Islam dalam apa cara pun. Ada cara dengan akhlak. Kan ramai sahabat masuk Islam pasal akhlak. Kita Yahudi masuk Islam apa? Pasal saya satu hari saya dengan Muhammad tengok keluar rumah tak ada sampah depan rumah dia. Selalunya imam Yahudi ni bila sampah dia buang, dia buang depan rumah Nabi Muhammad. Satu hari tak masuk, tak ada sampah depan rumah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata pelik ni. Balik semayang, Nabi Muhammad singgah rumah dia. Jiran singgah rumah dia. Tengok, oh, kau tak sihat. Macam mana kau tahu aku tak sihat? Yahudi tanya, macam mana kau tahu aku tak sihat, wahai Muhammad? Kau tak buang sampah pun kat depan rumah aku. Kau tak buang sampah pun kat depan rumah aku. Kita kalau dapat sampah depan rumah kita, celaka. Tak ada tempat lain kita nak buang. Tu soalan kita punya mulut keluar lo. Nabi Muhammad kata tak ada sampah pun depan rumah aku. Lalu dia kata, saksilah bahawa inilah sebenarnya Nabi. Wahai anakku, saksilah inilah sebenarnya Nabi. Nampak? Cara mengajak Islam banyak cara. Wallahu a'lamu bissawab. Kita berhenti pada ayat ni dan kita sambung pada jumpa akan datang. Pada ayat istainu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman istama'a al-qawla wa yattabi'una ahsana. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته